Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Suci menurut Lukas. Ya, para Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ya suasana sore hari ini kiranya dapat kita kurang suasana persaudaraan ya. Pertama tadi acara keluarga dan sekarang kita sambungkan acara kita bersama sebagai keluarga besar di dalam gereja kita. Ya tadi bersama keluarga dan masyarakat, sekarang ya keluarga di dalam satu lingkungan ya, satu lingkungan, panggil dekat kamu ya. Ada pertama-tama yang saya rasakan adalah kita ingin ya menghayati kebersamaan kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita selalu bersyukur atas banyak karunia yang telah kita terima. Ya saya kira baik kalau setiap kali kita berdoa selalu kita awali dengan syukur ya. Kita selalu bersyukur karena banyak rahmat yang telah diterima. Ya kalau kita doa malam pun itu perlu kita syukuri ya. Pengalaman sehari yang baik-baik ya. Apa yang telah kita kerjakan yang baik. Dan selanjutnya apa yang kurang juga perlu kita renungkan dan kita sadar untuk perbaikan selanjutnya nanti. Di dalam bacaan-bacaan tadi kita tangkap ada kisah-kisah keluarga beriman, ya keluarga beriman.
keluarga Bapak Abraham, keluarga siapa? Zakarias dan keluarga Ibu Maria. Hanya sambil itu tidak disebutkan ya. Sayang sambil itu sudah mulai apa? Mulai tidak dimunculkan di dalam kisah tadi ya. Dan keluarga-keluarga itu adalah keluarga nomor satu, keluarga beriman. Nomor dua mereka adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, yang mendapat karunia anak, mendapatkan kehidupan anak dari Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan, dan mereka juga selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa yang mereka alami dan juga atas karunia yang mereka. Bapak Abraham ketika punya putra tadi umurnya berapa ya? 100 ya, 100. Kalau 100 kira-kira ibu istrinya siapa tadi? Sarah. Kira-kira Toro Bodron itu ya kacak 5 tahun itu ya. 95 tahun ya. Dan mereka bersyukur sekali ya, di usia yang sudah lanjut tetap terjadi mujizat. Tuhan tetap mempercayai mereka untuk menjadi bapak dan ibu. Dan ya, akhir bacaan tadi kiranya merupakan ungkapan syukur dari Sarah. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya. Mungkin bukan kebetulan masa tuanya atau masa pelaku ya. Habis dua, itu di ruang ya, randi anak. Ya, tapi untuk kita di sini tidak cuma ya, tidak punya anak ya. Tidak punya anak, tidak punya. Saya juga tidak punya anak, tapi juga ya. Tidak merasa rugi, ya. Tidak merasa rugi. Ya. Tapi untuk masyarakat Israel pada waktu itu tidak punya anak memang kadang-kadang dirasakan berat ya. Yang tepat untuk kita di sini jangan sampai kalau ada yang tidak punya anak lalu merasa berat ya. Ya. Kita harus kita pasti rasa berat itu karena kita tetap bisa mengharapkan kasih kita dengan berbagai cara. Tapi Sarah ya karena kondisi masyarakatnya sungguh bersyukur di masa tuanya masih boleh membunuh seorang. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, Engkau telah menganugerahi seorang anak yang kini masih dalam kandungan saudara kami, Litwina Dewi Setiarini. Berkatilah agar saudara kami beserta anak yang dikandungnya tetap sehat dan penuh sukacita dalam menantikan kelahiran buah hatinya. Kami mohon. Bapa yang Maha Kasih, utuslah Roh Kudus-Mu agar turun dan memenuhi anak yang ada dalam kandungan saudara kami, Litwina Dewi Setiarini, agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga kelak lahir menjadi anak yang suci, berakhlak, cerdas, dan berguna bagi gereja maupun negara, sesuai harapan orang tuanya. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengharapkan pertolongan dan perlindungan-Mu agar dalam proses persalinan saudara kami Litwina dapat berjalan dengan lancar, ibu maupun bayinya selamat. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah saudara-saudari kami ini dalam mempersiapkan diri menjadi orang tua, agar kelak mereka mampu mendidik dan membesarkan buah hatinya dengan teladan keluarga kudus Nazaret. Kami mohon. Bagi seluruh umat yang hadir di sini, yang mendukung acara Mitoni ini, berkatilah kami agar mampu membina persekutuan dan mengembangkan gereja di lingkungan kami dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat.
Kami mohon. Agar persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bersama Santo Antonius Padua yang hari ini kami peringati, perkenankanlah kami mengaturkan persembahan ini beserta juga ujung-ujung permohonan kami, terutama mohon berkat kesehatan kesejahteraan bagi Pak Sutri, Ricky, dan Wina yang hari ini mohon berkat-Mu untuk karunia kandungan yang genap berusia 7 bulan. Semoga semuanya Kau karunia kesehatan, ya Tuhan, dan juga kelancaran di dalam segala sesuatunya ke depan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan di dunia baru. Sebab itu, ya Tuhan, bersama para malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Surga dan bumi penuh.
sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Inilah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Demikian pula, sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Inilah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan semua doa kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Silakan maju.
Cita-cita dari putra-putri kita, juga mereka semua yang kita dukung dalam doa-doa kita, khususnya pasangan suami istri muda, Ricky dan Wina, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, pergilah Anda sekalian diutus untuk mewartakan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Misa sudah selesai. Oh.
Dumateng ngersanipun Paduka Rama Antonius Wahati Martoatmojo, Bruder Bapak lan Ibu sarta para sedherek sedaya, kula ngaturaken sugeng dalu saha berkah dalem. Kula minangka paraga sinambeting ngatur saking keluarga Bapak Ignatius Slamet Riyadi lan keluarga tansah muji syukur wonten ing dalam Gusti ingkang Maha Kuwasa, awit saking asih tresna dalam Gusti kita sedaya tansah pinanggih wilujeng sedaya Paduka Rama Antonius Wahati Martoatmojo ingkang sampun karso mandhegani Ekaristi ing dalu mriku, lan wonten sanipun Bruder, kepada Bruder kami ucapkan terima kasih, dan kepada paduan suara di SPB terima kasih sekali, suaranya merdu, tidak salah pesparani menganugerahkan juara favorit mengaten lan jumateng Bapak Soibu ingkang sampun kerso anjenengi Ekaristi ing dalu menika lan nyengkuyung doa kagem keluarga.